jaring aspirasi dari fraksi Demokrat telah nyata datang ke Desa Mangir nggih. Yang pertama adalah pembangunan pelensengan di depannya Pak Waris nggih. Di jalan situ terus di area lapangan desa. Timur lapangan desa juga ada pelensengan, pembangunan pelensengan. Terus di dusun Cengkokan Sumber Suci juga ada pelensengan. Bahkan mungkin ada program-program yang kami tidak tahu di internal pemerintahan desa yang mungkin akan disampaikan nanti secara jelas oleh beliau. Dari jajaran pemerintah atas nama kepala desa menyampaikan terima kasih atas dukungannya, kehadirannya siang hari ini dengan situasi yang harmonis. Mari kita ciptakan suasana demokrasi ini dengan cerdas, dengan pintar, sehingga harmonis ini dapat menjunjung tinggi demokrasi nasional Indonesia. Kesempatan ini silakan ya ibu-ibu, apa yang diinginkan terhadap jenengan? Perlu diketahui, DPR itu Dewan Perwakilan, wakilnya tahu nggak wakilnya rakyat itu apa? Apa? Biapae? Salah. Secara kasarnya saya sering mengatakan, bukan sekarang ini, sejak dulu saya katakan, DPR itu wakilnya rakyat, kulinya rakyat, jongosnya rakyat. Sekarang ini saya bukan jadi bos, tetapi saya ini pegawainya rakyat, pegawainya jenengan, wakilnya jenengan. Saya kesini menghadap bos saya. Ketika saya memutuskan saya menjadi pelayan rakyat, saya harus siap rakyat itu adalah bos saya. Sehingga mintalah, perintahkan saya. Saya di sini bukan berarti saya jadi bos, bukan berarti saya jadi pimpinan, justru saya menjadi wakil jenengan. Untuk itu kesempatan ini, silakan. Apa yang diinginkan oleh masyarakat Sumber Sari khususnya? Silakan. RT2, RW2. RT2, RW2. Itu yeah. Apa? Jalan hotpick apa paving? Paving aja, paving. Paving. Nggih, yeah, paving. Tenan paving. Oh, jembat paving. Jaluk kapan? Setahun meneh, rong tahun meneh, apa telung tahun meneng? Gesa bisanya secepatnya, secepatnya. Secepatnya nggih. Ya. Pertama kula niki kang kula keberatan nggih. Buat goletane pupuk. Ya, sampai niku utamakan nggih. Nggih. Kula Bu Uriah. Petani. Nggih. Bener. Tenan, Pak. Ngerti petani. Kula kang tukang golek pupuk polae. Oh, gitu ya. Sing ana pupuk. Angel. Sebiawo oleh mong sekintal setengah nopo nyukupi pak gitu nggih sampean pun. Usulan saya yaitu apa itu pelensengan pak ya, pelensengan tepatnya ya di depan rumah saya, selatan rumah saya itu pak. Alamatnya, alamatnya RT 2 RW 2. Oh, pelensengan juga ya, pelensengan. Oke, saya jawab, tolong ibu-ibu dengarkan ya. Saya yakin semua di sini, saya sudah bisa menyimpulkan dari Ibu dua itu bahwa di sini butuh ada tambahan penghasilan supaya keluarga jenengan bisa berubah, kan begitu nggih? Ya, Pak Lukman, dari Pak Lukman RT 2, karena banyak ya permintaan sama paving, saya akan bangun bulan 10. Saya usahakan nanti bareng-bareng paving, bareng-bareng lampu supaya terangan itu nggih. Ya. Pelensengan juga begitu. Pasti saya bangun bulan 10. Semua permintaan sudah saya penuhin dan saya enggak mengenai pupuk. Saya ini dulunya orang miskin. Saya lahir di Badean. Saya orang desa walaupun jenenge Michael, pokoknya wong Amerika. Iso niki lahir ning Badean, Banyuwangi deles. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Saya terjun sendiri, saya tanam sendiri, saya nyiram-nyiram sendiri, tanam cabai, tanam semangka, padi, saya ngurus-ngurus sendiri.
Jadi saya tahu bagaimana hidupnya petani. Sehingga saya masuk ke dunia politik ini, menjadi DPR. Salah satunya, saya ingin menyelamatkan petani. Kenapa? 65% Banyuwangi itu petani. Kalau saya memikirkan petani semua Banyuwangi, 65% ada perubahan kesejahteraannya. Saya berjuang terus. Selama saya menjadi DPR, saya berjuang terus. Bagaimana meningkatkan petani-petani di Banyuwangi ini? Saya tarung di sana. Petani tahunya mengeluh pupuk mahal, pupuk langka, kalau panen harganya murah, kan begitu kan? Benar kan? Iya kan? Tolong Pak, itu salah. Sampai kapanpun sampean menuntut harga, baik harga pupuk maupun harga padi, tidak akan terjadi. Saya mempunyai program. Saya ingin meningkatkan produksinya. Pakailah organik Pak, murah. Supaya Pak besok pakai urea itu turun. Nah, dengan pemakaian organik, ketika organiknya ini cukup, lahan ini cukup, ini sebagai dasar petani, pertanaman. Ketika tanahnya ini full organik, sudah cukup, tinggal perawatannya, pengobatan. Ya, jika kena wereng dan sebagainya. Kalau organiknya cukup, wereng itu kita, tanaman itu tahan wereng, khususnya padi. Akan lebih tahan. Ketika tahan, produksinya akan tinggi. Saya itu justru memikirkan bagaimana petani ini semua senang, petani senang, rakyat senang, kan begitu? Itulah tujuan kami. Dan itu saya bisa dan tahu. Tapi tolong 2024 jangan main-main ibu-ibu. Jangan main-main politik. Lihatlah. Harus memilih orang yang mau untuk memikirkan rakyat. DPR itu wakilnya jenengan. Apakah bisa memperjuangkan rakyat Sumbersari ini? Kalau enggak, selamanya akan miskin. Janganlah memilih orang karena bantuan. Bantuan itu miliknya jenengan. Saya memberikan bantuan bukan uang saya, tapi uangnya jenengan, uang rakyat. Kalau mengatakan saya membangun DPR-DPR yang sudah jadi, saya membangun itu punya saya, itu pembohong. Itu uangnya rakyat. Uangnya rakyat yang harus dikembalikan kepada rakyat. Yang penting saya harus berbicara kepada rakyat. Saya ingin membantu bagaimana anak-anak jenengan berubah. Kan ingin tak anak-anak jenengan ingin sekolah, ingin kuliah? Kan begitu kan? Tidak ada lain. Itu orang-orang politik yang bisa melakukan itu. Tapi saya alhamdulillah, yang penting saya mendengar, saya bicara, sampean dengar, sampean ngerti, itu sudah hak sampean.